kaya cara ke apa kau, kau kena ingat Tuhan. Yeah. Itu yang penting. Betul. Apa pun dia yang bagi. Yeah. Izin dia. Kita usaha je pinjam semua benda tu kat sini. Yeah. Betul apa, eh? Betul. Betul, betul. Ini lah, mesti ada yang insaf pun. Drive to masjid, volume 7 lah, eh. 7. So, agak volume yang ke-8 nanti kat mana? Volume ke-8 nanti kita target Kuantan. Kuantan? Uh-huh. Oh, baik. Ini nak dia. Ini ya? Haa, yang atas ni. Oh, ada. Yang bawah tu tak nak. Ada R34 eh. Cantik masjid dia. Ni abang ni punya lawa lah masjid dia. Assalamualaikum. Ambillah kita. Ha? Dah sampai lah. Oh. Baik. Sikit lah. Eh, anak masuk boleh. Kita record jap. Haji. Mana tu masjid dia? So ni kawasan dia, Laman Warisan Seni Kampung Laut eh. Betul-betul tepi laut. Kita tengok eh apa yang ada eh. Oh, ada dia punya sejarah-sejarah dia. Oh, banjir besar eh. Banjir besar 1966 1967. Oh, ni waktu banjir tu. Tenggelam habis eh. Lepas tu dia buat balik eh. Pusing kejap, kita tengok kejap macam mana keadaannya. Atau siang hari nanti kita akan pusing, kita akan nampak lah dia punya view dia. Ha, kenapa tu? Yang datang sendiri selalunya nak teriak, wira aja dulu. Hari ni ada tahu. Lain eh? Lain boleh lain. 3-4, 3-5. 3-4 naik towing tu. Naik towing. Ha. Naik macam. Next time kalau drive tu masjid, hak kereta-kereta yang macam ni kena datang enggak? Ha, betul. Ha, wajib kan. Kita ada muka uncle ke sini eh. Ada apa acara untuk hari ni? Ada apa tu? Tumah Kacau Asyura. So, nama dia Masjid Warisan Kampung Laut, Tumpat Kelantan eh. Dah tanya ke pasal ada tu masjid ni? Belum lagi. Tanya dulu. Tu dia baru sampai. Oh, kita tanya dia. Kokok dia bercakap lah. Girl. Ha. Jauh eh kali ni Uncle deal dari tu masjid. Ha. Macam mana Uncle boleh deal ya? Itulah. Bagus lah Uncle. Bagus lah. Tapi dia senyum ke? Senyum ke? Lama lah. Lama dia senyum. Senyum tak jawab eh. Tak jawab. Senyum je. Kenapa tak jawab ni? Dia tak penat ke? Tak penat ke? Balas dendam. Dia tak penat. Kat sana lah Uncle. Sana. Kat sana dia. Kat poster sana. Betul.
وحينا ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك الحمد لله الشكر banyak-banyak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita berkumpul dalam Allah Subhanahu Taala. Alright, suasana pagi eh. Suasana pagi kat sana boleh tempat makan kan. Tempat makan. So nampak ni Sungai Kelantan. Besar eh. So ni tembok dia. Dia buat untuk kalau air naik. Ini menahan lah. Sebab dengar cerita kalau ni banjir ni. Memang lebih lah. Lebih daripada kepala lah. Dia punya ni. Okay, so ini lah masjid laut tu eh. Daripada view pada tu masuk dia tengok eh, rasanya dia tak guna paku ni dan dia dah berapa kali pindah ni. Bawah dia ada ruang dan dalam dia memang kemas. So kita nak pergi tengok apa acara eh hari ni ada sebelum kita pergi ke Ion Mall Kota Baru. Oh lawa masjid dia kalau dah siang ni nampak. So ni kawasan dia. Ada kedai. Dia bukan masjid semata kan. Dia tempat tempat berbisnes juga. So kat atas tu boleh lepak-lepak makan. Bawah tu ada kedai-kedai. Ada jual serunding. Oh baik. Eh pokok dia boleh tahan lah besar dia. Okey kita ada BMX eh. BMX daripada Kuala Terengganu pun datang eh. Steady lah. Kat sini pun ada banyak juga kedai-kedai. Oh ada jual serunding je. Ada bisnes-bisnes juga area-area sini. Dan ini kereta-kereta daripada Terengganu ni. Ada Darwis pun ada sini. Terengganu dia datang. Steady. Okay, so next drive to masjid eh. Mana sesuai? Korang kena komen eh kat bawah. Alright. Wah, ibu dia. So, tu dah ada sesi nak mengambil gambar kejap. Kita ada kupa apa dia? Let's drive out. So siang macam ni eh dia punya view dia. Memang sangat-sangat nice. So inilah participant-participant yang hadir. Biasa bang. Oh lawa lagi yang dia punya anticipate dia. Lama tak nampak eh player-player. Dia jumpa ni keluar. Ada geng-geng FF5. Baik. 5-3 eh. Kereta racing. Dia apa stand dia pekat. Dia tak sabar daripada imam eh. Patutnya jadi imam tadi. Dia putus imam. Okay, mana ya. Boleh? Okay, ya. Penat bang. Ini semua salah dia ni. Aku salah. Wah, macam mana dia tak lepas ni dah tu majlis nak bawa dia.
kita check dulu dia punya kesihatan. Ha, kalau doktor kata dia fit to join drive to masjid, baru kita bawa dia. Ubat, ubat yang lupa bagi. Dia dah 3 drive to masjid, dia bual. Tiga-tiga? Tiga dah. Masuk hari ni, 3 drive to masjid dia dah bual. Dia bual. Dia masuk ke cepat. First dia gebok sebab dia cepat. Dia bawa dia pecah balik drive to masjid. Yang kedua dia makan menggelabah. Dia tumpah air. Tumpah air. Dalam masjid tu. Oh ya. Ya. Nombor tiga, nombor tiga. Yang terbaru. Dia tengok sikit. Dia nak potong imam. Tapi apapun, datang subuh guys. Drive ke masjid. Itu je lah. Yang datang respect, daripada Puchong. Napi daripada Megat. Hey, MH Motorsport. Sorry. Oh, bukan holding. Bukan MH tu. Dia tu Megat. MH aku dia bangun MH daripada Amirul Solihin. Yeah. Mana Amirul Solihin? MH Megat Holding. Yeah. Amirul dah tipu kita semua, dah tipu Allah. Allahu Akbar. Okay, next event kat mana? Next event kita tak pasti lagi, tapi volume 8 ataupun volume 8 kita sekitar Mary KL pula. Uh-huh. Sebab baru aku perasan wah, KL kita tak pernah buat. Genting Pahang. Lepas tu bukan diri Pahang. Seremban. Lepas tu Seremban. Lepas tu Senawang. Selangor pun belum. Selangor pun belum. Apa kata lepas ni? Putrajaya dah. Putrajaya. Lepas ni kita buat masjid tu paling megarang boleh tu. Kira Selangor lah. Selangor. Itu kau dua orang jackpot tu. Selangor mana putih. Tapi best. Mana putih. Tapi kita buat ni ke masjid wilayah ke? Boleh masjid wilayah. Oh, masjid wilayah ke? Kalau boleh, kalau boleh orang komen Ali Aziz. Ali Aziz tu yang masjid mana kita nak jumpa drive to masjid dengan subuh macam Jumaat. Ha. Kan? Pula kalau Ali Sata berani komen lah. Kita dah buat dulu. Dia tak berani dia komen. Tak berani komen. Dia nak collab bro. Tak, dia tak berani. Dia naik motor tak boleh suka parking. Ni nak post ni. Betul lah. Betul. Kita orang dah post dah. Tapi Alif tak. Alif ke? Alif Aziz. Alif Tata. Aku tahu muka dia. Alif Aziz pula. Sekarang ni banyak sangat. Alif Tega. Alif Tega. Macam-macam lah. So aku pening sikit. Alif yang subuh macam Jumaat tu lah. Ni Alif yang baik lah. Alif yang baik. Okay. Alif lain? Yalah, yang tu baik jugalah. Pandai cover eh. Pak, apa macam mana pak? Ke dekat seraya je kita buat. Mana putri je. Mana putri eh? Mana putri senang jalan kaki. Tak payah dua. Tak nampak lah masjid Bukit Indah. Aku turun tangga. Semua nak jalan kaki. Masjid yang dulu pernah jadi fenomena. Masjid Shah Alam. Dulu kan masa sekitar tahun 90-an. 80-an hujung. Ya dah. Masjid tu sangat dibangga-banggakan apa kata kita haikkan balik masjid tu. Parking banyak Shah Alam, parking banyak, masjid cantik. So korang komen berapa hari bulan? Yes, 8 bulan 8. Bulan 8 lah, bulan 8. Boleh. Dah tu masjid 88 bulan 8. Volume 8 bulan 8. Bulan 8. Itu tu jangan lupalah yang pada masa tu. Itu Abah Syam. Tapi kehadiran utama dia ni mesti ada. Dan kita akan check dulu dengan doktor. Dia fit ke tak nak join. Aku tak datang dekat-dekat, aku tak suka. Dekat-dekat aku tak nak. Aku nak jauh-jauh je. Pasal aku nak laju. Kau masalah dekat pun. Dekat lambat sampai. Dekat tumpah air. Tak ada. Dekat tumpah air. Dekat tak mencabar. Dekat. Orang lain dekat. Dah sampai rumah. Dia dekat. Tak sampai rumah. Sampai. Lagilah jumpa volume 8. Syaleh. Volume 8. Bye. Saya buat tempat lain. Member dah nak tidur sebenarnya.